Kenapa ngefans sama Chef Juna? Ganteng. Apanya yang ganteng? Apanya ya? Semua? Semuanya. Senyumnya? Senyumnya. Hidungnya, matanya. Ya Allah, ternyata seganteng ini gitu. Ibu, udah gini. Ibu udah siap belum makanannya dicobain sama Chef Juna? Siap. Boleh dipasangin nggak? Gagal fokus masak nanti kamu di sini. Oke. Mil, buat Chef Juna. Sama satu-satu biar adil. Masukin di sini. Taruh sini. Gitu ya. Ya menurut saya waktu itu pairing sama Lita ya. Bukan lucu sih sebenarnya kita berdebat. Di luar enggak pakai itu. Dia tuh ngotot mulu. Sampai aku marahin itu tuh benar-benar aku kesel gitu. Kita itu kayak sedang berumah tangga, suami istri yang lagi bertengkar tapi abah bantuin. Sebentar, Bori. Aku ngeratin dulu, nanti habis rata kamu yang kasih itu kamu kasih scramble gitu, Beb. Yeah. Ya nggak akan bersatu gitu, ya udah kita nggak akan bersatu lah gitu. Bohori ngambekan orangnya. Ya udah buruan, makan pisang. Makan pisang aja nggak udah dibantuin. Tunggu Bu, ini kan demi keutuhan kita bersama Bohori. Buat aku momen seru lagi masak di dalam galeri itu sebenernya banyak banget. Kayak hampir setiap challenge tuh pasti ada momen-momen serunya. Yang pertama nih yang waktu itu si Andy bantuin aku. Namanya. Guys, ada yang punya telur ayam ekstra enggak? Andy. Ya, terus dia ngide-ngide sendiri. Nanti ya katanya kamu perlu apa? Enggak usah diambilin. Enggak usah ambil dulu di pantry, nanti aku yang ambilin katanya biar ada momennya. Minta lagi. Tuh udah ada tuh. Udah ada sana. Here. Thank you so much. Gue satu ya. Iya. Lanjut interview. Yeah. Ayo interview. Kepo. Yang paling berkesan. Aku tuh enggak mau terlihat genit sebenarnya kalau ditanya yang paling berkesan. Tapi ya di luar terkesan genit gitu ya. Di luar tidak mau terlihat genit. Ya Chef Renal. Soalnya nih enggak tahu ini on air atau off air ya. Dia tuh enggak bisa pasang standing mixer kan. Terus aku benerin dong. Dia menyentuh tanganku. Itu frekuensi getarannya langsung kayak wow. Langsung kayak Bohori sampai ngomong, kenapa sih lu? Itu saking kayak itu dia sih yang paling bikin deg-degan sih, kayak masih SMA lagi gitu rasanya. Katanya hati-hati kok dicelupin. Iya, bahaya. Dingin, bahaya, tapi enggak sampai begitu bahaya. Not too dangerous. It's just It evaporates very quickly. If your hand is soft, bisa sakit. Oh. Tapi tangan gua ini lumayan keras. Oh. Kulit tebal. Coba pegang. Hah? Genit. Oke. Iya. Tolong dong munculin dong. Kalau aku langsung kayak... Shooting. Lita. Yes, Chef. So, gimana ini? Step by step. Strawberry diffuser. Ya. Yeah. Udah, aku udah coba. Udah. Cukup. Iya. Yeah. Wow, cepat. Step by step ya, tidak ada masalah. Tidak ada, Chef. So, this challenge tidak mengintimidasi? Enggak. You sure? Wow. Your face look stressed. Enggak. Tapi ternyata on time ya. Everything. To me, I think she seems quite calm. Okay. Yeah. Very chill. Artinya kamu cukup kalem, tenang. Yeah. Gimana? Calm, tenang. Udah jangan lama di sini nanti, aku nggak konsen. Don't stay here too long, she cannot concentrate. Aduh.
Biasanya cuma satu tambah satu lagi jadi dua. Good. Yeah. Lagi dong, Chef. Aku belum ambil. That's all I got. I'm sorry. Ngapain kamu mau ngasih wejangan? Mau ngasih sesuatu hal yang sangat indah di galeri ini untuk seseorang yang ada di sini. Biasalah. Mungkin itu konflik dari ibu-ibu. Biasalah, kayak ibu-ibu tetangga di rumah. Mama Lita kan ibu-ibu. Dan nyeri belum ibu-ibu ya, itu kan seperti kayak di rumah tangga. Sebenarnya mereka tuh, menurut aku ya, cocok malahan.